Memasak ketupat menjadi kewajiban untuk hidangan menu makanan saat perayaan Idul Fitri. Ketika tangan mulai mempunyai kekreatifan dan disitulah muncul peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat ketupat yang menjadi incaran masyarakat saat Lebaran tiba. Mempunyai jiwa entrepreneur sangat menguntungkan, di mana dengan cukup menjual kreativitas sudah bisa menghasilkan keuntungan. Hal ini seperti yang ditekuni Bahrial, pria parubaya kelahiran asal Sumatera Barat yang merantau ke Jakarta lalu berakhir di Jambi ini, pada bulan puasa mendadak menjadi penjual ketupat dasun atau ketupat bawang. Skill membuat ketupat yang tidak semua orang bisa ini menjadi kekreatifan Bahrial yang bisa dijadikan penghasilan. Di mana ketupat juga paling marak dicari ketika Lebaran tiba. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkannya untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki. Lapak ketupat Bahrial ini dapat dijumpai di samping Jalan Pasar Rakyat Aur Duri 1. Saya tinggal di Depok, Jakarta. Sekarang tinggal di mana, Pak? Ini sini lah, pindah ke Jambi ini. Sudah berapa tahun, Pak? Sudah 5 tahun, Ibu. Ini kan buat hari raya aja, tambah-tambah. Kerja saya buat tukang es krim. Misu Santi, Lilis Karlina, Cek TV melaporkan.